cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu layabluwannakumullahu bisyai'im minas-saydi tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bilghaib famani'tada ba'da zalika falahu 'adzabun alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan mengujimu dengan sesuatu berupa binatang buruan yang dapat dicapai oleh tanganmu dan tombak-tombakmu, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya dalam keadaan sendirian. Dan barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Tafsir nomor 792. Karena berburu lumrahnya dilakukan di hutan, tempat orang umumnya seorang diri dan tak ada siapapun kecuali Allah yang melihat. Dia melanggar perintah-perintah ilahi. Ayat itu dengan tepat sekali menyebut berburu untuk melukiskan ketakwaan manusia. Ayat itu pun berlaku sebagai satu pengantar bagi perintah yang menyusul dalam ayat berikutnya. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi zawa'ad lim minkum hadiyan balighal ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin aw adlu zalika siyaman liyazuqa wabala amrih afallahu amma salaf wa man 'ada fa yantakimullahu min wallahu 'azizun zuntiqam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan selagi kamu dalam keadaan ihram. Dan barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka gantinya adalah yang serupa dengan binatang yang dibunuhnya.
yang diputuskan oleh dua laki-laki yang adil di antaramu. Sebagai binatang korban yang harus disampaikan ke Ka'bah, atau tebusan dengan memberi makan beberapa orang miskin, atau berpuasa beberapa hari sebanding dengan itu, supaya ia merasakan akibat buruk perbuatannya. Allah memaafkan apa-apa yang telah berlalu, dan barang siapa mengulanginya lagi, maka Allah akan menghukumnya atas perbuatan buruk itu. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Pemberi hukuman atas amal-amal yang buruk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya. Ini suatu alam berwujud sendiri.